Sopir taksi online dikeroyok oknum TNI. Viral di grup WhatsApp video detik-detik pengeroyokan sopir taksi online oleh oknum berseragam loreng di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulsel. Berdasarkan timestamp di video, peristiwa tersebut terjadi Jumat 28 Juni 2024, siang, pukul 14.56 WITA. Peristiwa ini berhasil diabadikan karena korban memasang kamera tersembunyi di bagian depan mobil. Awalnya, korban yang dikabarkan bernama Agus dicegat tiga pria berseragam loreng. Dalam video, ada juga seorang mirip petugas keamanan bandara, Aviation Security. Saat itu korban sedang berada di kursi pengemudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.